Kan rencana mau cek sound di markas, kenapa pindah ke sini? Katanya Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi di Alka Official teman-teman. Semoga di sore yang cerah ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di lokasi cek sound dari Safa Audio teman-teman, di lapangan apa, Bujanganom, yang minta cek soundnya di lapangan ini sudah dituruti ya, sudah dituruti cek sound di lapangan. Meskipun di pojokan sana ada acara hajatan ya, ini belum di cek sound, takut mengganggu acara hajatannya. Jadi ntar agak malam teman-teman, tapi tetap Alka Official akan menunggunya. Yang di sana Namek Audio yang left di hajatan. Safa Audio tetap dengan 12 subwoofer teman-teman, 8 CLA 18 in dan 4 nya lagi 21 in. Yang 4 di bawah teman-teman, ini yang Pak Emir ya, yang dari Bandung, yang ini. Terus yang ini, kemudian 4 lagi di atas, yang ini sama yang ini 3D. Untuk yang 21 in yang di tengah ya, ini dari 3D. Ini Bandung Bondowoso, Bandung Bondowosonya Bondowoso. Kalau di Jember ada Keva, di Bondowoso ada Safa Audio. Untuk arainya ada 8 ya. Kemudian rudalnya ada 4, masing-masing isi 4 ya. Dan untuk nanti malam spesial dari Safa Audio, lighting teman-teman ya. Ada 6 beam, kemudian parletnya di atas 4 dan di bawah mungkin 2 ya, kanan kiri. Satunya belum dipasang. Semoga gak copyright teman-teman, soalnya suara dari hajatannya lumayan terdengar sampai lokasi ini. Ini ready ya. Yang ini Pak Emir teman-teman. Perbedaan Pak Emir dengan 3D, kalau Pak Emir plat speakernya di pinggir ya, agak ke pinggir, kemudian 3D di tengah. Nih. Ya. Dan ada handle juga di belakang. Ini lumayan membantu, soalnya tadi saya sempat bantuin loading tadi di tempat ini. Kalau punya Pak Emir gak ada teman-teman. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ojo dibanding-bandingke. Mas Buku, ini mau dicek sound lagi. Untuk teksturannya seperti ini. Ini punya 3D. Yang ini 7 custom speaker Pak Emir. Lembang, Bandung. Tampak belakangnya seperti ini.
monggo yang mau hadir nanti malam teman-teman. Di lapangan Ucang Anom. Ya, yang request Jackson di lapangan ini sudah dituruti. Untuk powernya teman-teman. Subwoofer memakai RDW. Nih. Tapi tipenya sudah ditutupi. Ada 1 2 3 4 5 6. Berarti main di 4 ohm. Ada 6 power RDW. FA yang pasti, tapi tipenya sudah ditutupi. Kelihatan lagi. Untuk arah yang ini. Empat. Jadi 6 untuk subwoofer dan 4-nya untuk arai. Ya. Ini punya G-Electing. Punya Electing. Khusus Electing maksudnya. Ini panel. Monggo teman-teman. Kita bakar-bakar nanti malam. Mau bakar apa, Mas? Mau bakar ikan laut. Oh, ikan laut. Bakar rumah. Jangan bakar rumah ya. Yang mau hadir nanti malam. Oh, ini. Bakar-bakar jagung dan ikan katanya. Kantong kol. Ya bos. Ya. Kan rencana mau cek sound di markas. Kenapa pindah ke sini? Katanya bapak ini Pak Kapong disuruh pindah ke sini biar tidak macet, biar tidak ada kendala. Oh. Rencana apa di jalan ya? Rencananya kan tutup jalan. Terus sudah dapat rekom dari Pak Kades, ya. Terus sudah ke Kapolsek. Ya alhamdulillah, kata Pak Kampung sama Pak Kades, suruh di sini biar tidak macet. Oh, jadi biar aman. Jackson jam berapa? Untuk Jacksonnya ntar lagi, Dek. Ntar lagi sudah iya. Jackson ya. Makanya ini sama Pak Kampung terus. Aman. Ya. Aturan dari pihak desa sampai jam berapa, Pak Kampung? Terserah Big Boss apa. Sampai pagi juga gak apa-apa? Ya gak apa-apa, oh. Karena ini menyambut tahun baru. Oh, aturan sampai pergantian tahun. Mercon, ada Pak Kampung? Insya Allah ada. Oh, kembang api bukan mercon. Yang ini, siap nyumbang apa ini? TLT. Oh, TLT. TLT. Salam gua jari. Salam. Salam dua jari. Oh, dua jari. Prabowo. Wah. Nomor sanga saya. Dina, taruh noro politik. Pohon horek. Kalau bapak youtuber jangan ikut politik ya. Ya betul. Penting horek, gler. Gler, siap. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu aja Jacksonnya. Eh, Dharma Kaos. Kebun ready. Oh, ready. Suara. Ini kebun ready. Eh, minta perapan hangus. Oh, hangus. Hangus minta perapan. Beh, anu Jan, beda acara Jan Diki Jan. Oh, kenapa, Mas? Wakilkan. Wakilkan ke masyarakat. ada teh pada Pak Bunga rumah Tan Diki Jan kebun. Anu, naik pentas lagi. Musan. Mas, ada pentas enggak nanti ya? Kalau siap. Eh, rongsok balap.
apa lah nyaman lah? JA. Oh JA, ini bos JA. Repair langkah selanjutnya. Tambah amunisi. Ke mana? 3D, bo custom. Berapa sub? 4 sub dulu. 4 sub ya, oke, ditunggu aja. Amunisi? Speaker? Rencana? Biasa, kayak sang big boss. Oke. Speaker ready? Masa? Oh. Oh, ready juga. Ini tetap dengan Mixer Legend. Mixer Legend Yamaha selalu di depan. Buah kuningnya. Buah kocor. Buah kocornya Bundoso. Ini teman-teman ya, tetap. Kita tunggu aja Jacksonnya lah, apa ya? Tetap pantau Alka Official. Coba. Wah, ini deal ternyata Bu Bos. Bu Bosnya di sini. Gimana Bu Bos? Rencana berpasap? Empat. Empat ke 3D katanya. Ditunggu aja. Tahun 2024 Bondowoso akan bermunculan Sonson Horex. Ya, yang namanya siapa tetap viral teman-teman. Dari dulu sampai sekarang ya. Ini buktinya. Belum cek son aja, warga sudah berdatangan. Sudah diserbu ya sama penggemarnya. Ini sudah banyak yang nunggu. Ini dari mana mas? Hah? One Audio. One Audio. Mana? Pojangan. Pojangan Jember kan? Oh, maksud, ternyata bukan hanya dari Bondowoso ya, Jember juga hadir teman-teman. Ini Jember juga, ini, hah? Jember juga hadir. Terkini di lapangan Pojangan Om sudah diserbu penggemarnya. Oke, tunggu aja cek soundnya teman-teman.